Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam TV program Kata Pakar kembali hadir menyapa Anda pada kesempatan kali ini. Insya Allah selama kurang lebih 30 menit ke depan ada satu tema yang akan kita bahas bersama narasumber. Dan pada kesempatan kali ini saya dari Observatorium Ilmu Falak atau OIF Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Umsu. Nah ini sudah kesekian kalinya saya dan tim berkunjung kemari tentunya untuk menyampaikan informasi kepada anda sahabat muslim. Saya bersama narasumber uh, di kesempatan kali ini ada uh, Bang Haryadi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang Haryadi hari ini apa kabar ya bang? Ya sehat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Bang Haryadi ini ini dari uh, bagian penelitian ya bang ya. dari OIV ini sendiri ya. Ada beberapa uh, bidang sih bang di OIV ini sendiri. Kalau untuk saat ini kita bagi dua bidang, mm -hmm. jadi ada bidang publik okay. dan juga bidang penelitian. Oke, okay. dan abang dari bagian penelitiannya, iya. apa sih sebenarnya yang diteliti dari OIBD sendiri? Kalau awalnya kita sebagai dokumentasi mm -hmm. pengamatan hilal, jadi juga yeah. tidak, tidak ikut campur dalam keributan penentuan awal bulan, yeah. tapi kita juga sebagai uh, mendokumentasikan dan juga mengevaluasi apakah perhitungan yang digunakan, telah sesuai dengan keadaan Tepat di lapangan. Tinggalnya. Iya. Baik. Ya, nah ini pembahasan kita, tapi tidak soal itu ya, bang ya. ya. Kali ini kita akan membahas sahabat muslim sama-sama terkait dengan tema yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di beberapa media online ataupun banyak juga yang sedang memperbincangkannya secara langsung terkait dengan uh, geomagnet atau kutub magnet bumi. Nah, mungkin ini sahabat muslim masih bertanya-tanya ya apa sih sebenarnya uh, geomagnet ini kemudian mungkin dulu pernah mendengar ketika sekolah dasar ya di iya. uh, pelajaran ilmu pengetahuan alam begitu. Namun mungkin sekarang istilah itu menjadi hangat kembali dan untuk bisa mungkin mengingatkan kepada sahabat muslim mungkin abang bisa jelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan geomagnet itu bu? Uh, geomagnetik bumi sendiri sebenarnya adalah sebuah keadaan di mana Bumi ini mengeluarkan sebuah medan magnetik hmm. yang berasal dari kutub perputaran daripada Bumi tersebut. Okay. Namun sebagai catatan, eh, tempat munculnya medan magnetik ini sendiri bukan pada poros perputaran Bumi. Hmm. Jadi ada sebuah bentuk ataupun tempat perputaran daripada daripada sebuah logam yang logam cair yang mengelilingi permukaan bumi kita mm -hmm. sehingga dalam resonansinya perputaran bumi kita juga menghasilkan sebuah energi yaitu berupa medan magnetik jadi medan medan magnetik bumi ini sendiri sebenarnya adalah sebuah perisai pertama yang melindungi bumi kita jadi dia adalah sebuah perisai yang tidak kasat mata yang purni dalam bentuk energi melindungi bumi dari partikel-partikel matahari seperti Uh, awan badai matahari mm -hmm. dan juga partikel radiasi sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi kehidupan di sebuah planet. Oke. Okay. Nah, ini kita lihat kan ada globe ini di belakang gitu banyak. Kalau diposisikan kira-kira itu di mana posisi uh, geomagnet itu? Apakah di paling dasar di ba di dasar begitu atau di atas permukaan? Ini bisa saya tunjuk. Boleh, boleh, Pak. Oke. Okay. Nah, secara teoritisnya mm -hmm. Jika bumi kita berputarnya seperti ini, jadi okay. memang keadaan bumi kita agak miring, mm -hmm. berputar mengelilingi tata surya kita. Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi keadaan ataupun poros daripada medan magnetnya, berada sekitar 11 derajat dari poros bumi kita. Jadi okay. kalau miringnya seperti ini, mm -hmm. kita geser 11 derajat ke arah sebelah atas. Jadi agak menuju ke posisi lebih atasnya lagi, satu di atas dan satu di bawah. Oke, artinya ini kalau misalkan bumi berputar di, uh, melintasi ya? Iya, jadi dia okay. keadaan magnet-magnetnya berasal dari kutub utara. Hmm. dia akan mengembang, hmm. mengelilingi bumi okay. lalu menuju ke arah selatan. Bentuknya itu apa partikelnya bang? Kalau partikelnya dia masih keadaan yang kasat mata, kasar hanya mata saja, ya. Iya. Oh berarti seperti udara begitu ya bang ya? Iya. Ataupun karena uh, dia dalam bentuk energi, uh -huh. kita hanya bisa melihat dalam bentuk panjang gelombang. Panjang gelombang, okay. panjang gelombang sendiri nanti akan terlihat dalam bentuk sebuah warna. Oke, okay. artinya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini kita sebenarnya di, di, dilindungi oleh geomagnet itu tersebut, yeah. ya. Oke, okay. korelasinya dalam kehidupan kita sehari-hari apa sih sebenarnya, Bang? Kalau untuk saat ini, mungkin keadaan ataupun fenomena ini masih uh, tidak terlalu terpengaruhi oleh kehidupan kita. Tapi okay. bagi orang-orang zaman dulu, mereka menggunakan keadaan ataupun fenomena ini sebagai alat bantu untuk navigasi. Jadi navigasi sebuah alat seperti kompas, kompas ini akan menunjuk ke sebuah tempat yaitu medan magnet yang okay. berada pada kutub utara. Oke. Okay. Sehingga sangat membantu sekali ketika seorang yang berada di tempat yang tidak ada titik panduannya, misalnya mm. seperti sebuah gurun ataupun di gunung. Maka mereka bisa menggunakan panduan medan magnet dengan alat berupa kompas okay. yang akan memandu mereka menuju ke sebuah tempat yang dituju. Okay. Ada juga sebagai penanda bahwa keadaan migrasi hewan-hewan. Jadi, zaman dulu sebelum ada yang mengantar pos, burung-burung mm -mm. merpati -burung menggunakan medan magnetik juga sebagai penanda okay. navigasi mereka di mana mm -mm. berada. Jadi, mereka mm -mm. sudah ditempatkan pada tempat pertama. Lalu, ketika dia dibawa ke sebuah tempat lain dan dikirimkan, diikatkan e, pesan pada kakinya. Hmm. Ketika dia dilepaskan, dia akan memiliki panduan dari dalam dirinya sendiri, oh, ke arah ke mana arah oh, utara, ya. sehingga ke arah ke mana mereka harus kembali menuju ke tempat dikirim tadi. Oke, okay. berarti merpati uh, merpati membawa apa namanya pesan. pesan surat itu bukan bukan hanya untuk adegan-adegan aja bang ya, bukan yeah. hanya untuk main-main. Ternyata memang benar-benar bisa bermanfaat waktu zaman dulu gitu ya untuk yeah. proses pengiriman surat. Nah kemudian bang uh, itu kan zaman dulu, zaman sekarang apa nih yang uh, apa namanya korelasi dalam kehidupan sehari-hari? Karena sekarang serba digital, apakah ada pengaruhnya? Nah, kalau untuk keadaan serba digital dan elektronik saat ini, hmm. mungkin kutub utara magnet ini tidak terlalu berpengaruh. Oke. Okay. Jadi walaupun kita memiliki kompas yang berada di uh, smartphone kita, mm -hmm. di situ sudah diprogram akan menuju ke sebuah titik yang berada memang titik utara bumi. Oke. Okay. Jadi walaupun okay. kita seperti apa, nanti memang ada sedikit perubahan ketika dia mengalami gangguan medan magnetik baik seperti adanya Speaker mm -hmm. ataupun magnet terdekatnya mm -hmm. kompasnya akan berpengaruh dikarenakan memang adanya gangguan daripada mesin tersebut. Oke okay, oke. Okay. Tapi walaupun kita uh, tapi untuk saat ini sendiri uh, seperti yang ada di sini, mm -hmm. di sini juga menggunakan kompas yang bisa digunakan untuk penentuan arah kiblat. Oke. Okay. Jadi pada lembaga-lembaga okay. uh, uh, penentuan arah kiblat mm -hmm. juga masyarakat yang zaman zaman sekarang di daerah menggunakan kompas yang menggunakan titik panduan medan magnetik bumi tadi sebagai penentu arah utara dan juga pemandu menentukan arah kiblat mereka. Oke okay, oke. Okay. Nah kalau boleh tahu jarak dari antara dasar bumi dengan geomagnet tadi berapa? Ada ada jarak tidak? Kalau untuk jaraknya sepertinya masih belum bisa diperhitungkan. Belum diperhitungkan ya. Karena dia ada dalam banyak lapisan. Mungkin kalau atmosfer kita sekitar 3, di atas 30 ribu kaki, itu baru sampai atmosfer, lapisan daripada medan magnetik kita lebih tinggi lagi, sudah di luar daripada atmosfer kita. Baik, nah kemudian dalam praktiknya sekarang ini, begitu ya tadi disebutkan, abang sebutkan juga ternyata ada apa namanya korelasinya dalam kehidupan kita sehari-hari belum belum begitu apa ya belum begitu banyak berpengaruh. berpengaruh begitu. Namun tadi ada di awal abang sebutkan bahwa juga termasuk melindungi dari serangan uh, atmosfer serangan, serangan matahari matahari dari matahari, begitu, dan, begitu, badai dan, partikel matahari dan partikel radiasi. Nah itu memangnya akan ada terjadi seperti itu serangan dari uh, matahari. matahari. Ya, uh, karena yang perlu uh, seperti yang kita lakukan di sini juga, kami melakukan pengamatan matahari. Jadi pengamatan matahari ini sendiri untuk melihat keberadaan daripada posisi bintik matahari. Jadi hmm. ada gambarnya di sebelah sana, okay. uh -huh. gambar bintik mataharinya. Oke. Okay. Jadi bintik matahari ini kita perlihat uh, amati kapan bergerak menuju ke bagian tengah matahari. Jadi ketika bintik matahari tersebut berada di bagian tengah matahari, otomatis dia sedang mengarah ke planet Bumi kita, okay. dan ketika bintik matahari ini meledak, disitulah keluar badai matahari. Jadi, seperti di tahun 2017, ada sebuah bintik matahari besar yang telah melontarkan panasnya ke Bumi kita, mm. jadi permukaan Bumi kita sendiri mengalami peningkatan suhu. Okay. Jadi, masih banyaknya manusia yang selamat itu sendiri adalah berkat daripada yang dihasilkan geomagnet di ya. geomagnetik tadi artinya ini sebagai filter bumi sendiri juga gitu ya iya. nah termasuk kalau misalnya ada ada itu istilah bintang jatuh atau meteor, meteor gitu yang gak langsung jatuh ke bumi itu karena memang filter dari geomagnet tadi juga ada juga okay. mereka melindungi pergerakannya jadi benda langit seperti sampah luar angkasa yang menjadi meteor tadi yeah. tidak akan langsung menuju ke atmosfer tapi oh, akan okay. dibelokkan sehingga dia akan terbakar, terbakar dan terkikis oleh atmosfer tersebut. Oke, okay, oke. Okay. Nah, luar biasa sahabat muslim ya untuk informasinya sendiri. Nah, ini ini yang juga tidak kalah hangat ya belakangan ini. Ini ada informasi dari uh, kompas.com salah satunya ya, yang kita kutip yaitu terkait dengan geomagnet belakangan ini mengalami pergeseran dan uh, bahkan bisa memberikan dampak buruk ya dalam yeah. kehidupan manusia. Kira-kira nanti seperti apa pembahasannya dengan Bang Haryadi, sahabat Muslim terkait dengan informasi tersebut, serta juga kita ingin tahu bagaimana cara bekerja dalam pengawasan geomanet ini. Nanti setelah jeda kami akan kembali sahabat Muslim jangan kemana-mana tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli.